Hai, Assalamualaikum. Okey, dalam video kali ni aku nak memperbaiki sangkar ni, sangkar mata putih ataupun pleci. Design Banzi. Owner lama kata dulu dia beli sangkar ni dengan harga RM700 Malaysia. Tak tahu lah betul ke tak, tapi inilah design dia. Design Banzi. Sangkar ni dah lama tak pakai. Aku pun dah tak bela burung mata putih. Dah pencen. Ini dia Banzi daripada China, berharga RM700 ni. Okey. Dan aku akan tukar bilah yang patah lah. Kita buka. Ada bilah yang patah ni. Dengan menggunakan ni, alat pembuat jeruji. Okey, kalau korang nak tengok cara nak buat alat pembuat jeruji sangkar ni, ada dekat video sebelum ni. Okey, tu dia video cara nak buat alat pembuat jeruji sangkar. Yang ini contoh dia. Masuk dekat sini. Lepas tu tarik. Okey. Video ni ada dekat video sebelum ni lah. Korang scroll dekat channel aku bawah-bawah, ada cara nak buat alat pembuat jeruji ni. Okey, sekarang aku nak buka ni dulu. Kita nak gosok dengan kertas pasir dan buang cat yang lama ni. Kita nak bersihkan baru kita cat balik. Menggunakan cat daripada Samurai Indian Rosewood, color dia kod 813. Okey, jom. Okey, jom kita buka. Sangkar ni dah tak pakai, aku rasa dah hampir setahun dah kot tak pakai. Dan kita nak buka, kita nak restore balik. Dan aku nak buat perhiasan je, dah tak bela burung ni. Simpan buat kenangan. Okey. Ini nanti kita gosok balik. Ni. Okey. Kita nak buang cat ni, gosok. Untuk membuang cat tu, aku menggunakan ni, paint remover. Kita test sikit tengok. Okey, nampak dia mula tanggal. Okey, korang sapu dan biarkan dia menggelupas, nanti kita cuci. Okey, sementara tunggu cat ni menggelupas, jom kita buat bilah untuk replace sangkar ni yang patah-patah ni, kita nak tukar. Okey, jom. Okey, bahan yang korang perlukan buluh lemang ke. Korang belah jadi macam ni. Jadi macam ni. Korang belah lagi sampai dia jadi macam ni. Korang pakai pisau, korang belah jadi halus macam ni. Lepas tu korang buang. Jadi korang dah belah jadi macam ni kan, korang buang yang bahagian dalam dan bahagian luar ni pakai pisau macam ni. Bahagian dalam dan luar dia ni keras, kita nak ambil bahagian tengah-tengah dia. Okey. Lepas tu, lepas korang dah buang, dia akan jadi petak kan. Korang nak bulatkan dia, korang pakailah ni alat pembuat jeruji ni. Okey, jom kita tengok. Okey, lepas korang belah kecil-kecil, sini ada ukuran saiz lah. Ikut saiz mana korang nak, korang masukkan macam ni. Dan korang tarik. Tarik pakai layar. Okey.
Kau buat sampai kecil saiz mana yang korang nak. Contoh aku nak saiz 2mm sebab sangkar tu kecil kan. Okay, masuk dekat saiz 2mm, tarik pakai ni. Buatlah ikut saiz yang korang nak. Lepas tu kita boleh repair sangkar tadi ni. Okay, sekarang dah siap. Kita nak tukar bilah ni. Aku menggunakan Dremel untuk membuat lubang. Sekarang kita nak pasang. Masukkan dari atas dulu ke bawah. Dan masukkan bahagian atas ni dulu. Okey, nanti dia akan jadi macam ni lah. Nampak tak lengkung dia cantik. Okey, aku nak sambung buat yang seterusnya. Mana yang rosak lagi aku nak tukar. Lepas tu aku nak ambil ni, aku nak buang cat yang lama ni juga dekat body ni semua. Lepas tu baru kita mulakan spray. Okey, korang tunggu, aku nak settlekan bahagian mana yang tak siap lagi ni. Okey, sekarang kita nak cuci. Kita ambil kopi dah. Kita ambil air sabun. Dan kita cuci. Buang semua yang cat lama ni. Okey. Okey, sekarang dah siap gosok. Ni aku dah gosok dengan kertas pasir ni. So tinggal nak spray. Ni nampak tak, dia dah bersih. Walaupun kalau rajin gosok sampai bersih. Dan aku menggunakan cat daripada Samurai kod 813 Indian Rosewood. Okey, jom kita spray. Okey, ni color dia daripada Samurai Indian Rosewood. Jom kita start spray. Kau boleh nampak tak color dia? Okey, korang tengok sini. Nampak tak? Colour dia lebih kurang sama dengan warna asal. Okay, ini dah colour, ini belum colour. Okey, sekarang aku nak sambung spray. Ini dah siap, aku tunjuk kat korang. Okey, sekarang sangkar dah siap. Cat spray. Nampak warna dah naik cantik. Okey. Okey, jangan lupa like, komen dan subscribe aku punya channel. Assalamualaikum.